Eh, kau ni, dari pagi aku duduk tengok kau main phone je kau tahu. Kau tak ada kerja ke? Kau buat kerja ni? Ha? Tengok. Ha? Apa? Assalamualaikum dan hai, saya Effi Sarudin di Amazon My. Dan di tangan saya sekarang ada sebuah Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Dan seperti kesemua peranti Note yang dipasarkan sebelum ini, ia sebuah peranti yang dilengkapi dengan pelbagai fungsi yang memfokuskan kepada produktiviti harian. Tapi dengan siri Note 20 tahun ini, mereka telah menyertakan pelbagai fungsi yang ditambah baik sekaligus menjadikannya sebuah peranti yang sesuai bukan sahaja untuk melakukan aktiviti harian seperti bekerja tetapi juga sesuai untuk mereka yang banyak menjalankan aplikasi permuah. Jadi sebelum kita bercerita lebih banyak tentang Note 20 Ultra 5G ini, ada baiknya jika kita bercakap sedikit sebanyak tentang spesifikasi yang disertakan oleh Samsung. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6.9 inci dengan resolusi WQHD+ Dynamic AMOLED 2X. Ini adalah penambah baikan dibandingkan dengan skrin terdahulu kerana ianya menyokong kadar segar semula sehingga 120Hz secara adaptif. Ia kemudian dipadankan dengan chip pemproses Exynos 990, memori sebesar 12GB RAM dengan storan sehingga 256GB. Kamera utama ialah gabungan sensor 108, 12 dan 12MP dan kamera hadapan pula untuk suara foto sebesar 10MP. Dari segi kapasiti bateri pula, ia dilengkapi dengan bateri sebesar 4500mAh dengan sokongan pengecasan pantas 25W. Terdapat banyak ciri-ciri menarik disertakan pada Note 20 Ultra 5G tahun ini, tapi saya secara peribadi merasakan benda yang paling unik pastinya ialah stylus S Pen. Dan Samsung telah menambah baik S Pen tahun ini dengan masa pendam hanya 9 milisaat berbanding 42 milisaat pada model tahun lalu. Dan menurut mereka lagi, dengan masa pendam yang rendah ini, pengalaman melakar pada permukaan peranti adalah sama seperti menggunakan sebuah pena sebenar pada permukaan kertas. Jadi katakanlah anda tiba-tiba ada idea tapi tak ada pena dan kertas, tiada masalah kerana anda masih boleh mencurahkan idea anda menggunakan telefon pintar dan juga S Pen ini. Tapi anda tahu apa lagi best? Advanced Air Action. Dengan Advanced Air Action, saya boleh mengawal peranti ini tanpa perlu menyentuh langsung skrin. Macam mana? Macam ni. Lakukan lakaran anak panah ke kiri untuk mengakses fungsi back. Lakukan lakaran anak panah ke kanan untuk mengakses fungsi recent app. Lakukan lakaran anak panah ke atas untuk kembali ke screen home. Lakaran anak panah ke bawah pula untuk mengakses Smart Select. Dan akhir sekali, jika anda lakukan aksi zigzag, anda akan terus melakukan tangkapan layar. Sekiranya anda, macam saya, menggunakan peranti untuk melakukan pelbagai kerja, ada banyak fail pula di store dalam peranti dan juga melancarkan banyak aplikasi secara serentak, anda tak perlu risau tentang masalah lagging ataupun aplikasi tidak berfungsi. Ini adalah kerana spesifikasi yang disertakan pada peranti ini dengan 12GB RAM yang saya katakan tadi membolehkan pelbagai aplikasi dilancarkan serentak tanpa perlu menjalani proses segar semula dan paling penting sekali, ianya berfungsi hampir seperti sebuah PC. Fail-fail yang disimpan dalam peranti anda boleh pindahkan dengan mudah ke PC melalui ciri link to Windows dan melalui ini juga anda boleh menggunakan pelbagai aplikasi di telefon pada komputer Windows pada waktu yang sama. Dan sekiranya anda perlu untuk melakukan pembentangan, anda hanya perlu sambungkan Note 20 Ultra 5G ini kepada Samsung DeX secara niwaya untuk mendapatkan paparan yang lebih besar dan boleh multitask dua kerja yang berbeza dalam masa yang sama. Hebat bukan? Kalau anda suka bermain permuah dan masih mencari telefon pintar yang sesuai, tak ada masalah sebab Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ini juga sesuai untuk bermain permuah. Ini kerana dikatakan mampu untuk beroperasi dengan lebih lancar dengan bantuan daripada chip pemprosesan serta penawaran memori dan storan yang besar. Tambahan pula, skrinnya juga dilengkapi dengan kadar segar semula 120Hz yang membuatkan tatalan terasa lebih lancar dan laju. Jadi dengan spesifikasi gaming ini pada Note 20 Ultra 5G, ia menambahbaikkan prestasi permainan anda. Dengan bateri sebesar 4500mAh, ini adalah saiz kapasiti bateri yang besar untuk mereka yang ingin bermain permuah untuk jangka masa yang lama. Dan katakanlah anda menggunakan peranti ini sepanjang hari untuk bekerja dan balik anda masih lagi ingin main permuah, tak ada masalah kerana di pengalaman peribadi, ianya boleh bertahan sepanjang hari tanpa masalah. Pada waktu yang sama,
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ini ialah peranti yang telah pun menyokong rangkaian 5G. Jadi anda tak perlu risau apabila 5G akan mula ditawarkan di Malaysia, tak perlu upgrade dalam masa yang terdekat. Jadi sekiranya anda mencari sebuah peranti yang bukan sahaja elok untuk melakukan pelbagai aplikasi produktiviti, tetapi juga boleh digunakan untuk sesi permuah, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ialah peranti untuk anda. Di Malaysia, siri Note 20 ditawarkan pada harga bermula RM3,899 dan boleh didapati dari pelbagai pengedar sah Samsung di Malaysia. Jadi sekian saya pada saya, Fizharudin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.